Oke, nah kira-kira berapa tembakan sih yang dihasilkan oleh senapan PCP Predator OD38 Mini ini ketika diisi angin sekitar 2500 PSI, teman-teman bediler? Kita buktikan di video kali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bediler, salam satu laras. Jumpa lagi di channel Distributor Taktikal bersama saya kembali menyapa kalian dimanapun kalian berada. Kita sudah mendisplay, di depan saya ini sudah ada PCP seperti itu. Dari desainnya cukup cakep dan juga pastinya dia ringan karena memang dia PCP Predator Mini ya, sahabat bediler. Jadi mudah dibawa kemana-mana, lebih ringkes juga, lebih ringan. Nah, kira-kira kalau kalian beli senapan ini itu worth it nggak sih? Dan biasanya pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh konsumen itu berapa tembakan mbak yang bisa dihasilkan dari PCP Predator OD38 Mini ini? Nanti kita jawab di video ini ya teman-teman bediler. Jadi kita akan coba untuk uji tembakan dari senapan PCP Predator Mini OD38 ketika diisi angin 2500 PSI menggunakan mimisnya, kita pakai mimis Jawara GR8 ya. Jadi kita gunakan mimis Jawara GR8 untuk pengujian senapan PCP Predator OD38 Mini ini. Jadi kalau kalian penasaran jangan sampai kehabisan. Jadi kalau kalian penasaran jangan sampai kelewatan sama video kali ini. Oke teman-teman, langsung saja kita coba uji pembuktian dari tembakan PCP Predator OD38 Mini ini. Oke, kita coba untuk tembakan yang pertama. Startnya di 2500 PSI ya. Oke, tembakan yang kedua. Pastikan mimisnya tidak terbalik ya. Oke, tembakan yang kedua. Tembakan yang ketiga. Oke, tembakan keempat. Tembakan kelima. Tembakan yang ke-6. Tembakan yang ke-7. Tembakan yang ke-8. Tembakan yang ke-9. Tembakan yang ke-10. Oke, kita lihat dulu ya untuk sisa anginnya berapa. Sisa anginnya di sekitar 1200 PSI, teman-teman. Itu untuk 10 kali tembakan. Oke, kita coba berapa kali tembakan sampai mungkin 700 PSI ya teman-teman. Soalnya masih sekitar berapa tadi? 1200. Oke, tembakan ke 11. Tembakan ke 12. Tembakan ke 13. Oke, tembakan ke 14. Tembakan ke 15. Oke. Di 15 kali tembakan anginnya sisa sekitar 400 PSI ya teman-teman bediler. Jadi kalau saran saya, ketika anginnya sudah berada di 500 PSI atau di bawah 1000 PSI, langkah baiknya kalian langsung isi anginnya lagi ya. Jangan sampai digunakan sampai 0 PSI karena nanti bisa rewel ya senapan angin kalian ketika diisi angin ulang, teman-teman. Jadi kalau saran saya, senapan ini bisa langsung kalian isi angin lagi ketika anginnya sudah berada pada 1000 PSI ya, seperti itu. Dan di pengisian 2500 PSI untuk full anginnya tadi, senapan ini menggunakan mimis Jawara GR8 menghasilkan sekitar 15 kali tembakan ya, dengan setelan paling rendah, teman-teman bediler ya. Dan tak ingatkan juga, senapan ini itu kurang recommended kalau digunakan untuk jarak jauh maupun juga untuk berburu big game, karena senapan ini tidak untuk senapan big game, teman-teman bediler ya. Jadi kalau hanya untuk sekedar koleksi atau berburu jarak pendek atau hewan-hewan kecil seperti mungkin burung ya, seperti itu, atau ular ya sahabat bediler, mungkin itu masih bisa. Namun senapan ini tidak direkomendasikan untuk berburu big game atau hewan besar, itu tidak rekom ya, seperti itu. Dan tembakannya pun kalau pakai mimis Jawara GR8 yang notabene ini mimis yang cukup ringan, itu bisa menghasilkan sekitar 15 kali tembakan. Hasilnya pun juga bisa berubah sesuai mimis yang kalian gunakan. Jadi hasilnya nanti bisa berubah ketika mimis yang kalian gunakan itu berbeda, maupun juga setelan power kalian yang kalian setting itu berbeda. Jadi tidak bisa jadi patokan. Namun saya hanya memberikan gambaran apabila kalian isi dengan angin segini lalu pakainya mimis Jawara dengan setelan rendah, itu bisa menghasilkan 15 kali tembakan. Bisa jadikan referensi. Dengan harga 2,8 juta rupiah full set, kalian bisa membeli senapan ini di GSA Sport Indonesia. Apakah itu worth it atau tidak, itu kembali ke selera masing-masing dan juga kebutuhan masing-masing ya. Sesuaikan dengan kebutuhan dan juga budgetnya masing-masing.
Apabila kalian tertarik bisa diorder sekarang juga ke CS-nya. Apabila tidak ya, ya sudah ya seperti itu. Oke teman-teman bedilor, mungkin sekian dulu informasi dari saya. Terima kasih banyak dan salam satu laras.